Halo semuanya, balik lagi di Bugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Tank M1A2 Set P3 Abrams, kekuatan baru Angkatan Darat Australia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Disebutkan, Australia akan mengakuisisi paket MBT Abrams berikut pelengkapannya senilai 1,68 miliar US dollar. Yang menarik dari paket tersebut, dari 160 unit struktur sasis M1A1 Abrams yang dibeli, 75 unit diantaranya akan digunakan untuk memproduksi M1A2 Set P3 Abrams. Label MBT Abrams pastinya sudah sangat tersohor. Namun, lain halnya dengan M1A2 Set P3 Abrams, inilah varian terbaru dan tercanggih dari keluarga MBT Abrams yang nantinya akan memperkuat Angkatan Darat Australia. Set P3 Abrams menawarkan pelindungan dan survivability yang ditingkatkan, serta daya hancur yang lebih mematikan dari varian sebelumnya. Set P3 Abrams juga dilengkapi berbagai kemajuan teknologi, termasuk peningkatan lapisan baja, komunikasi, dan efisiensi bahan bakar. M1A2 Set P3 Abrams tetap mempertahankan tata letak M1A2 dengan kabin pengemudi di lambung tengah depan, turret atau kubah di tengah, dan paket daya di belakang. Tank ini mengintegrasikan teknologi modular, di mana beberapa komponen dapat diganti dengan mudah. M1A2 Set P3 Abrams mengintegrasikan Joint Tactical Radio System atau JTRS Handheld, Manpack, dan Radio Small Pond Pit untuk memastikan kesiapan jaringan dan interoperabilitas dengan tim Brigade Combat di masa depan. Sebagai senjata utama, M1A2 Set P3 Abrams mengandalkan meriam M256-120mm Smart Bore yang dapat menembakkan amunisi kinetik M829A4 dan amunisi Advanced Multi-Purpose atau AMP untuk menghadapi sasaran kendaraan lapis baja, personel, dan pesawat yang terbang rendah. Guna mendeteksi sasaran, tank lawas rasa anyar ini dibekali dengan teknologi Infrared Forward Locking Infrared atau IFLIR. IFLIR menggunakan teknologi inframerah gelombang panjang dan menengah untuk meningkatkan akuisisi target, identifikasi dan keterlibatan lebih jauh dibandingkan dengan FLIR generasi kedua. Pada bagian atas kubah, terdapat senapan mesin berat kaliber 12,7 mm yang dikendalikan secara Remote Control Weapon System atau RCWS dan senapan mesin koaksial M24 kaliber 7,62 mm yang bergerak mengikuti arah gerakan laras. M1A2 Set P3 Abrams juga mendapatkan peningkatan proteksi khususnya pada bagian lambung dan kubah disiapkan untuk menghadapi efek ledakan dari Improvised Explosive Device atau IED. Selain itu, sistem peperangan elektronik IED atau RCIED yang dikendalikan dari jarak jauh atau Crew Duke V3 akan melindungi kru dari bom yang ditanam di sisi jalan dan serangan IED. Kedua sisi kubah juga dilengkapi dengan pelontar granat asap 6 laras M250. Tabir asap juga bisa dipasang dengan sistem yang dioperasikan dengan mesin. M1A2 Set P3 ditenagai mesin turbin gas Honeywell AGT 1500 yang menghasilkan tenaga 1500 horsepower. Unit daya tambahan memungkinkan tank untuk mengoperasikan sistem onboard dengan kemungkinan deteksi yang lebih kecil selagi operasi senyap. Generator pada tank ini memungkinkan pengoperasian kubah tanpa tenaga dari mesin utama saat kendaraan dalam posisi diam, sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar. Abrams boleh dibilang sebagai MBT yang memanjakan krunya, baik dalam hal kenyamanan berkendara maupun optronik yang digunakan oleh penembak maupun komandan. Penembak memiliki gunner primary seek dengan dua daya optik, satu untuk jarak jauh dan magnifikasi 3 kali sampai 10 kali. Sementara satu optik lainnya tanpa pembesaran untuk kewaspadaan maksimal terhadap sasaran. Kontrol kendali penembakan buatan General Dynamic Canada dibuat sesimpel mungkin, penembakan tinggi untuk menembakkan retikular di dalam GPS, dan menembak laser rangefinder buatan Raytheon untuk menentukan jarak. Oke, itulah dia pembahasan tentang
tank M1A2 CV-3 Abrams kekuatan baru Angkatan Darat Australia. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.